Oke, sekarang saya berada di lokasi penggemaran film Komando Pincen. Tapi minta maaf, kami tidak boleh memaparkan peralatan-peralatan kami seperti pistol dan sebagainya lah, sebab itu terlalu bahaya untuk dipamerkan. Tapi apapun, saya mau kasih tunjuk, ini saya punya kawan, Azlan. Azlan, dia watak sebagai apa? Suluk. Suluk. Pengganas. Saya pula kepala penjahat. Saya pula membawa watak sebagai anggota. Anggota apa? Filipino. Filipino, original Filipino lah. Maksud dia Tagalog. Dan cabaran untuk kali ini adalah dialog lah, sebab saya tidak berapa fasih, bukan tidak fasih, memang tidak pandai. Memang terpaksa kena ajar 2-3 patah perkataan dalam satu scene begitu. Jadi itulah, saya tidak boleh bermain dengan lebih ekstrim lagi lah. Oke, kita bersama dengan pelakon-pelakon yang lain dulu lagi. Oke. Ini Panjaot. Ajat. Paling kuat. Ini Ajat. Ajat, di sini kau bawa apa, watak sebagai apa sini nih? Saya juga pembantu penjahat ya ini. Oh, kumpulan apa? Kumpulan tiga. Oh, kumpulan tiga. Oke. Saya mau perkenalkan, beliau ini adalah gitu bapak. Beliau ini adalah seorang penyanyi dalam apa? Bajau. Bahasa Bajau. Bajau. Perkenalkan diri dulu, Bah. Sudah dikenal pun? Tidak, ada yang beberapa yang belum kenal. Apa yang mau kenal? Iyalah, saya Ajat begitu. Saya Ajat. Tak salib dari mana? Saya daripada Kota Merudu, bekerja sebagai pembantu tukang sapu di Selen. Lele. Oke, kita bersama dengan beberapa kawan. Oke, ini Pak Cik Jumimal. Pak Cik Jumimal memang sudah lama berkecimpung dalam bidang seni lakonan, tapi masih ada beberapa setengah pihak yang belum mengenali beliau. Oke, Jumimal. Pak Cik berasal dari mana nih? Dari Kota Merudu. Pertama kali berjinak-jinak dalam bidang seni lakonan ini pada tahun bila? 2010. Anjuran-anjuran Samod bertajuk Rantai Puaka. Oh, Rantai Puaka. Wah. Oke, apa pendapat kau tentang film Komando Pincen? Pendapat saya sungguh menarik. Yalah. Dan harap-harap akan berjaya. Harapan kita semua agar berjaya, walaupun penggemaran ini tampah bantuan daripada mana-mana pihak, saya tak mau sebutlah, tapi memang ini film terpaksa kami mengorbankan segala masa, segala keuangan sendiri dan tenaga tanpa mengharapkan apa-apa. Cuma kami harap film ini akan berjaya dan akan membuka mata yang pihak yang tidak akan membantu kami. Oke, kita sambung lagi sekejap lagi. Ada dua orang sana, Johnny, Wiko, dan banyak lagi lah. Anthony. Anthony pun ada. Sebab beliau merupakan watak utama dalam Play Movie sama Izin Dating. Dua orang tengah syuting di atas sana. Kami pula tengah santai-santai di sini. Oke, sekian. Nanti kita sambung sekejap lagi ya. Oke, thank you. Sudah. Panat sudah. Baru saja habis scene tadi, fighting begitu. Setiap fight sama si Izin Dating. Apapun, okey lah. Sekarang ni mau pulang sudah. Beginilah suasana syuting ini. Ada lagi masuk cikgu be. Bro, ikut sini lah. Anthony, Jod Chason. Ada lain yang saya mau cari tahu sih. Baru saja habis shoot. Memang penat lah. Ini Syakio, saya kenal dia memang seorang pelakon yang berwibawa lah. Kalau dia berusaha bertapak-tapak lagi, dia boleh pergi jauh. Boleh mengalahkan Johnny Damianus. Lama sudah saya kena kasih kalah. Ini saudara Johnny. Ya. Terima kasihlah Johnny sebab banyak membantu dalam setiap scene. Begitu juga kepada saudara Anthony. Terima kasih, thank you. Oke. Okay. Sengsara kami nyari, panat kami. Banyak kena pukul. Sakit buntut aku. Sebenarnya ini dia
kayo, bro. Oke, apa-apaan? Jangan lupa subscribe saya punya channel supaya kita boleh buat konten-konten yang menarik lagi, oke? Okay? Oke. Okay. Terima kasih. Sekarang ini kami akan naik. Inilah yang para pelakon-pelakon. Kyo. Aslan. Mana dia? Mana dia? Lah, kami mau jalan. Siapa lagi mau ikut? Oke, okay, siapa sih yang mau ikut? Ini pegangan. Sungguh memadatkan, sungguh ini tahanan. Thank you kepada kawan-kawan yang bagi pendapat, bagi support pada begini. Bukanlah hebat macam mana sekalipun, tapi memang penat tuh ada. Lagipun kita jarang-jarang buat scene-scene yang pukul-mukul ini, jadi memang apa sebab sekarang ini kita punya apa taraf kita adalah bukan drama atau apa-apa, kita punya taraf adalah film untuk ke panggung, jadi kita kena buat yang terbaik. Dan memang bila kita buat yang terbaik, dia membenarkan. Oke? Okay? Oke. Okay. Harapan untuk film kembali Vincent, Johnny? Harap semua menyokong. Kita saja ini sabahannya movie. Oke, okay. Jangan lupa menonton di Pawagam. Wangnyong Kalimutan. Ini tahun juga? Ya. Ini tahun ya. Ya. Di mana? Wangnyong Kalimutan. Penayangan pertama adalah di ITCC. Oke. Okay, tapi apapun, tunggu saja dari kami. Okay. Kami akan kasih tahu semua. Jadi sokonglah film Sabah, bukan setakat saja Sabah, dia internasional. Itu dari Tagalog lagi. Kami adalah pelakon Tagalog. Ini dia. Kami acung. Oke, itu acung yang tersalena. Baru nyuruh number 2 di itu. Boleh jalan. Oke. Boleh jalan. Oke, bro semua. Oke, sekian itu saja. Yuk.